Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan semua yang nonton dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan bisa kebeli mobil di showroom ini. So guys, buat yang lagi keliling cari mobil baru ataupun bekas, jangan di skip-skip ya. Tetap stay tune di Lagnet Auto Gerobak, maksudnya di Dival Fahri Channel. Dijamin harganya murah, approval-nya mudah, barangnya berkualitas, dan yang terpenting gak bikin kantong kalian kebas. So, selamat menonton guys. Oke guys, kita main lagi ke showroom GAP mobil nih. Langsung ditemenin ownernya, Ko Jimmy. Apa kabar Ko Jimmy? Baik. Yes, mantap. Artinya kalau beli mobil di sini tanpa perantara, tanpa dah pokoknya langsung sama ownernya. Siap. Dijamin transaksi aman. Aman. Oke, teman-teman hati-hati ya, banyak penipuan. Iya. Joko ya. Iya. Nah jadi kalau langsung sama Ko Jimmy kan enak ya. Siap. Oke, siap Ko. Ini alamatnya di mana kok? Kita ada di Jalan Kongsi Baru, Kampung Curug. Okay. Ada di dalam Gading Serpong juga, Tangerang. Oh, di dalam lingkungan sekolah St. John ya? Iya. Oh gitu, oke siap. Nanti dibantu Sherlock aja yang mau main ke sini lewat nomor WA yang bisa dihubungin berapa kok? Kita di 0812-500-656. Oke, siap. Nah, ini unitnya juga banyak banget yang merakyat di bawah 100 jutaan ada ya, Ko? Ada, banyak. Oh, banyak banget. Terus teman-teman, mobil premiumnya juga ada, nyempil satu. Barangkali lagi nyari ya. Yeah. Oke, nah kita mulai dari mana nih yang enak nih, Ko? Datsun boleh. Datsun boleh ya? Boleh. Oke, nah ini Datsun kabarnya bagaimana nih? Datsun tahun berapa nih, Ko? Datsun Go yang 3 baris tahun 2016. 2016 ya. Ya. Oke, kondisi gimana nih kok? Kondisi siap pakai. Siap pakai ya. Mm. Oke, ban lumayan tebal. Ban lumayan. Lantai. Ya. Alat masih standaran sih kaleng ya. Ya. Dalemannya rapih nih teman-teman nih. Mm. Wih. Ini yang belum Orion semua. Mudik ya, Orion ya. Mm-mm. Yang belum sempat mudik bentar lagi kan juga liburan Idul Adha nih teman-teman yang belum punya mobil silakan aja gas ke Lebaran Haji ya. Lebaran namanya. Haji betul. Yeah. Mudik kita ada dua kali. Iya ya. Nah, yang cari mobil-mobil murah nah ini. Enggak nyampe 100 juta lah jauh. Yeah. Ini harganya dilepas berapa nih kok? Cash ya? Cash. Cashnya kita buka di 79. 79. Yeah. Oke, 79. Coba kok abisin kok biar jari ya, teman-teman itu? Nih. Berapa itu? Coba abisin berapa, kira-kira bisa kurang berapa nih, kok? Ditawar lagi nggak? Tawar lagi nggak? Enggak lah, coba. Pengen 75 tahu, ya? 75, dari 79? Iya. Oke, udah net itu? Net, udah. Oke lah, ya? Sip. Ya, thank you. Bisa dikredit kan nih? Bisa. Bisa dikredit? Ini DP-nya kita di 8.500. Wah, 8.500. Ya, angsurnya cuma 1,8 jutaan. Ya ampun, baru mulai 60 mobil. Angsuran 1.800.000 kali ya. 60 itu 5 tahun guys. Cakep yuk, silakan merapat yang minat monggo langsung proses aja. Proses. Oke, aja. Nah ini sih Balino murah banget ini. Ya. Di bawah 50 ya kok? Di bawah 4230 malah kita langsung. Wah, net aja nih ya. Langsung net ya? Ya. Oh, disebutin dulu nih speknya 28. Apa nih? 28. Ini speknya Balino DX manual 2000. Tahun 2000 pas. Pas. Okay. Millennium. Millennium ya. Millennium. Pas ya. Oke, teman-teman, dengan kondisi apa adanya seperti ini, pajak hidup nggak? Pajak ya, itu minusnya. Minus pajak 4 kali. Pajaknya 4 kali. Ya. Pajaknya berapa sih per tahun? 1 jutaan lah. 1 jutaan ya. Oke. Nah, ini tadi udah disebut sama Koko 28 ya. 28 aja. 28 itu udah net. Net. Nggak goyang lagi. Nggak goyang lagi. Nggak goyang lagi itu. Tapi nggak bisa dikredit yang ini. Nggak bisa dikredit. Cash only aja ya, only. Padanya ya. Ya. Oke, guys, tuh 28 nih, guys, ya. Hmm. Kemarin nemu yang tahun 2000-an kayak begini tipe DX itu masih di atas 35 open-nya ya. Ya. Negonya. Ini kalau masih bagus-bagus banget juga ada masih di atas 40. Iya, betul, tergantung kondisi. Ya. Iya, semakin memang bagus cuman mesin aja kok perlu dicat lagi. Oh, nah ini perlu dicat yang enggak selera nih ada tempelan-tempelan ya, tempelan dilepas. Bisa dilepas ya, teman-teman. Yuk kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini ada mobil enggak musuhnya Grand Max. Dia lebih mewah, mesin posisi mesinnya ada di depan, nggak di bonet bawah ya teman-teman ya. Nggak panas dari pantat. Nggak panas betul. Ini pasar domestiknya namanya NV200. Wih mantap nih Nissan Evalia ya teman-teman. Ya. Kondisinya gimana nih? Kok tahun berapa? Ini kok? Tahun 2012 matic.
2012 Matic nih, ya. Teman-teman. Tipe apa kok? Tipe SV Sierra Victor. Tipe SV Sierra Victor ya. Ya. Kilometer sih sudah berpengalaman ya. 120-an ya, enggak salah. 120. Ya, double-blower teman-teman ya. Double-blower. Coba deh. Tipe apa SV ya? SV. Oh, SV mah belum kok. Belum ya. Kalau SV udah, cuman double-blowernya ada di baris ketiga ya, ya di pojok dinding pilar C. Oke. Kondisi kayak gini Koko jual harga berapa? 89. 89 juta. Abisin deh koe, biar berapa jadi yuk? Biar datang ke sini mateng. Se berapa? Kan Koko buka 89. 89. Bagaimana kalau 83 kok? Tambahin dikit lah. Tambahin dikit. Hmm. 84 ya? Deal. Wih. Gila lunak juga nego di sini. Jangan keras. Oke, jangan keras-keras. 84 langsung bungkus. Bungkus. DP-nya berapa nih? DP-nya kita di Evalia di 9 juta. Wah, 9 juta. Angsurannya di 1,9 jutaan kali 72. Astaga, nemu lagi yang angsuran lebih murah dari si Datsun itu. Mobilnya mahal, lega. Ini 1,9 itu 1,8. Oh, saya dengarnya 1,7. 9. 1,9 kali 72. 1,9 tapi masih di bawah 2 juta ya. Guys, kapan lagi nih mobilnya lega loh. Matic lagi ya teman-teman ya. Oke deh, yang cocok langsung merapat ya, 5 tahun aja tenornya. Yuk. 6, ini 6, 72 kan? Oh yang ini 6, ya. Astaga ini. Ah kupingnya ya. Yeah, sorry ya, habis makan soalnya. Yuk kita lanjut ya. Nah ini ada CR-V. CR-V Gen 1 ya. Oke, dia mah gak ada yang manual ya kok? Gak ada, ini Matic. Matic. Nah ini yang CKD ya kok ya? CKD. CKD, oke siap. Tahun berapa kok? 2001 gen pertama, gen pertama. 2001 gen pertama, Matic. Matic. Oke. Nah ini kondisi gimana kok? Pernah kondisi, ada kendala nggak gitu? Ada. Ah. Cuman ya kalau mau enak ya ganti joknya itu. Oh ganti joknya ya? Ya udah retak-retak. Kalau dosa-dosa di mesin, terus kaki-kaki. Wah kita udah beresin dosanya. Udah diberesin dosanya ya. Oke siap. Kilometer mah udah pasti 200-an ya. Ratusan ribu lah. Koko jual harga berapa? CRV kita buka di 57.500. 57.500. Ya. Oke, barangkali dikasih nih. Aku coba nego ya. Berapa itu? Tadi berapa? 57.500. Oke, kalau 49.500 dikasih nggak ya? Nggak dikasih nggak apa-apa. Belum. Coba, Koko. 53 lah ya. 53. Kurangin 1000 lagi gimana? 52. 52. Oke. Okay. Sip. Mantap. Kan enak begini. Cash only ya yang ini ya? Ya, cash only. Cash only. Oke, okay, mengingat tahunnya yang udah ya segitulah regulasi leasing apa ya. Oke, okay, sip. Lanjut. Nah, ini dia nih. Ini sih mobil idaman ini. Ya. Xenia. Xenia. Banyak yang cari nih, best seller di mana-mana nih. Ya. Iya, Xenia tahun berapa nih? Xenia XE. XE. Yang deluxe. Deluxe. 2011 Matic. 2011 Matic. Coba kita cek interiornya buat bahan pertimbangan. Ya, rapinya ya. Kalau rapi silakan dipinang nih teman-teman ya. Buat angkut keluarga banyak lumayan nih. Buat pergi mudik yang kedua nih Idul Adha ya teman-teman ya. Lumayan. Nah ini gimana kondisi pajak hidup? Pajak hidup. Ini, pajak hidup ya. Pajak hidup. Bulan berapa? 10. Bulan 10. Ya. Oke. Kilometer udah ratusan ribu. Kilometernya 120-an nggak salah. 120-an ya. Wajar pemakaian manual ya teman-teman ya. Matic. Oh Matic. Astaga Matic. Tapi Maticnya aman ya. Aman. Aman ya. Boleh di test drive dulu. Boleh. Bawa montir juga boleh. Bawa montir juga boleh. Yeah. Cocok mobilnya langsung sikat. Iya. Yeah. Nggak cocok pilih yang lain tuh banyak tuh ya. Oke. Yuk. Harganya berapa nih? Harganya kita buka di 89 saja. 89 aja. 89. Kok biar bersaing nih kok, biar rame pada main ke sini. Bagaimana kalau kita kurangin jadi 83 dikasih enggak kira-kira? 86 lah ya. 86. Enggak dilempengin aja 85. 85 oke lah. Oke, siap. DP-nya berapa bisa dikredit enggak nih? Bisa. Bisa. DP-nya kita di 5 juta. 5 juta, guys. Ya, angsurannya di 1,9 jutaan kali 72. Wow, 1 jutaan berapa? 1,9. 1,9 tuh ya. Ada dua opsi tuh, mau Evalia ya. Atau si Xenia. Kayaknya Xenia. Ini jadi rebutan nih. Iya. Oke, langsung telepon aja ya. Ya. Ko Jimmy nih nomornya ada di sini ya. Nah, ini dia mobil favorit bisa jadi hobi juga. Nah, yang satu ini kondisi full orisinil, rapih banget ya, siap ngurusin ngerawat. Tahun berapa kok? 2006. 2006. Tipe GX. Karimun kotak tipe GX. Manual. Oke, AC-nya hidup nggak nih?
Hidup dingin. Hidup dingin ya. Hmm. Wah, mantap nih. Berapa cc sih kok yang kayak gini kok? 1200 kayaknya. 1300. 1000 atau 1200 lah. Bagaimana kalau 1300? Loh kok cc ditawar ya? Nanti yang ditawar harga ya. Oke, pokoknya segitulah ya teman-teman, udah power steering, power steeringnya udah IPS. Siap, mantap ya teman-teman, asik juga nih. Hmm. Ini pajak hidup kok. Pajak hidup. Oke. Bulan 11. Minusnya fog lamp kenapa? Sama enggak ada kan yang sebelah kanan? Oh iya. Ya. Fog lamp enggak ada. Sama pegangan yang di pintu bagasinya enggak ada. Oh iya. Oke, siap. Tapi harga menyesuaikan. Harga menyesuaikan. Ya. Lepas berapa nih kok? Nah, remote kita lepas di 59 saja. Wah, 59 guys. 59. Oke, kilometer berapa sih ini? Kilometer 100 berapa ya? 100 ribuan. Iya, 100 ribuan lah. Oke. 100 besar. Oke, 100 besar. 59 ya. Oke. Kok kira-kira nih dikasih enggak ya? 50 bulat kok. Belum ya. 5 kita kasih angka cantik ini ya. Coba. 55. Kurangin 2000 lagi. Jangan, 53. Jangan jadi jelek. Jadi jelek. Iya, 55. Kok jeleknya kan ke saya kok. Masa ke mobil ya? Oh, iya. Kan ada yang beli lagi. Kalau mobil mah enggak ada yang jelek kok, namanya dagang. Ya oke, berapa nih? 55. Enggak, 54 aja ya, 54. Enggak dikasih 54. 55. 55. Ya. Kurangin gopek lagi ya. Jangan. Oh, jangan. Jangan. Oke deh. Oke, deal. Aduh. Enggak bisa dikredit ya? Bisa, ini bisa. Oh, bisa. Bisa. Oh, kirain mobil tahun segini enggak bisa, bisa dikredit ya. Bisa ternyata. Berapa? DP-nya 7 tahun? Juta. 7 juta. Angsurannya 1,7 jutaan kali 48. 4 tahun. 4 tahun, guys. Udah ya. 1,7 ya? Ya. 1,7 per bulan 4 tahun 4 aja. Tahun. Kirain enggak bisa dikredit nih. Ya, cuman di GEP nih bisa di kredit nih mobil kayak begini nih. Ya, main ke sini ya. Lumayan tuh 1,7 daripada you beli motor ya enggak? Nah, itu tuh cakep tuh. Nah, ini sih mobil jagonya mudik ini. Hmm. Penggerak belakang 1500cc, perawatan gampang Suzuki. Double blower. Iya, udah ada roof rack. Roof rack ada tuh. Tinggal ikat kambing di atas ya. Iya, tahun berapa nih kok? 2015. Manual. Berarti ini yang tipe GX ya. GX ya, tipe Arena. GX manual Arena nih, teman-teman. Kilometer jalan berapa yang ini? Kilometer 90-an. 90 ribuan, guys. Yeah. Wajar pemakaian ya, teman-teman. Yeah. Siap pakai. Nah, dalemannya rapi, siap pakai. Ini kelistrikan kayak power window. Aman, semuanya aman. Tinggal pakai ini. Oh, tinggal pakai ya. Oke. Ban masih tebal. Ban masih tebal, velg masih Orion. Iya. Wah, cakep sih ini. Tinggal nerusin ngerawat, dipinang aja nih, teman-teman. Ya, tinggal nanti poles aja udah siap. Cakep lah pokoknya. Ya udah. Nih, dibuka harga berapa nih? Mudah-mudahan cocok nih ya. Harganya juga cakep ini. Coba. APV 112. Wah, 112. Iya. 112 ya. Oke kok, kurangin lagi kok, bikin buntutnya tuh jadi satu digit aja deh. Bagaimana kalau 108 ya? Tambahin dikit lah. 109. 109. Gope aja ya tambahnya. 108 okay. 500 ya. Nah. Mobilnya mulus loh. Cek aja dulu. Yeah. Cek aja dulu harga, bicara harga bicara rupa nih. Yeah. Cek aja dulu. Boleh dicek. Boleh dicek. DP-nya berapa? DP-nya kita di 3 juta saja. 3 juta langsung gas. Angsurannya di 2,6 jutaan kali 72. Ya ampun, 6 tahun ya? 6 tahun. Iya, nggak nyampe 3 jutaan tuh angsurannya ya. Oke, tapi kalau teman-teman punya modal lebih nih di DP nih, mau nyusrukin lagi di tanah, misalkan, kelamaan ya 6 tahun ya, mau yang 3 tahun atau 4 tahun nanti dibantu hitungnya. Iya, boleh WA saja. Betul, DP-nya kita fast respon. Betul, DP-nya semakin besar semakin cantik iurannya. Iya. Oke. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, ini. Ini Vios tidak dijual? Oh, tidak dijual. Ya, baiklah. Iya, Ignis juga tidak Ignis dijual. Ignis boleh ya, kalau yang punya mau dijual. Jangan. Iya. Ini sudah ter-DP. Serena sudah ter-DP. Oke. Nah, ini Honda Freed mulus banget, seger nih. Ya, Honda Freed. Sebelah sini kok? Boleh. Ya, biar kameramennya bisa kasih lihat nih. Nah, ini Freed masih seger banget, tahun berapa nih kok? Ini tahun 2013, tipe tertinggi. Yes. Yang otomatis kiri kanan. Oke. Okay. Ya, cuman dia belum double blower. Oh, belum double blower ya. Tapi pengaturan AC-nya udah digital belum ya? Coba di mana ya? Coba kita cek ya. Oh, sudah. Yang sudah digital ya, yang udah bukan puter-puteran kompor. Yes. Pajaknya hidup ya? Pajaknya enggak. Oh, mati. Baru meninggal. Oh, meninggal innalillahi. Aduh, per tahun berapa sih pajaknya nih? 3 jutaan nggak salah. 3 jutaan ya. Oke, sekelas memang wajar lah ya.
Kalau kilometer jalan berapa? Kilometer 120-an. Oh, 120-an. Di kondisi kayak gini Koko jual harga berapa? Kita buka case-nya di 100 dan mahal 59. Ya? 159, guys. Iya. Oke, dibikin 150 tipis bisa enggak kira-kira? Berapa tipisnya itu? Coba, seberapa tipis itu? Coba saya pengen dengar dari Koko. Soalnya yang ini nih saya kurang ini kok. Kurang tahu harga pasarannya. 155 ya? Hah? 155. Bagaimana kalau dikurangin 2000 gimana? 153. Tambahin gopek lagi ya? Tambahin gopek lagi. Koko mah cari gopek, gampang kok. Justru gopek kan mau buat itunya, tukang polesnya. Wah, tukang polesnya ya? Oh iya, biar bisa ngopi ya. Oke, jadi... Biar bisa kincong, kok nggak kincong-kincong? Oh iya, benar-benar. 153.500 ya? Oke, sip. Sip. Nah, nanti teman-teman yang selanjutnya ngedealin deh. Oke, nah ini bisa dikredit? Bisa. Bisa. DP-nya berapa nih? DP-nya kita cuma di 5 juta. Oh, DP 5 juta. Ya, ansurannya di 3,4 jutaan kali 72. Kali 72. Nah, perlu diingat teman-teman, proses kredit itu bisa diproses... Kalau pajaknya hidup, ya. Nah ini yang nanggung pajak siapa nih? Terima pajak hidup apa dari konsumen yang terima pajak hidup boleh. Terima kalo pajak kredit. Hidup. Kalau kredit, ya. Oke, sip. Nah itu dia teman-teman. Jadi jangan pusingin pajaknya ya. Mati. You terima hidup. Hidup. Oke. Nah ini BMW nih. Ini BMW. Kalau yang minat, WA saja. Oh gitu. Ya. WA saja. Tapi boleh lihat-lihat dalaman. Boleh dong. Boleh. Sok, sebelah sini bang. Ini kilometernya masih 50 ribuan. Oh masih 50 ribuan. Ya. Ya. Tahun berapa nih? 2014. 2014. Yang tipe modern. Modern. Oke. Okay. BMW seri 5 ya. Seri 521. Ya. Oke. Okay. Kilometernya 50 ribuan. Iya. Wow. Masih kecil ya teman-teman ya. Dalamannya rapi ya teman-teman. Rapi. Orisinil rapi tuh teman-teman. Kulitnya juga masih segar, nggak ada yang meletak ya, jok-jok kulitnya ya. Wah, cakep ini sih, siap nerusin ngerawat ini teman-teman. Ini kalau you pakai ini nih, mampir ke rumah mertua, mertua nggak ngenalin ini. Iya. Ngenal mobilnya doang orangnya. Iya, sekalian turun, loh ini bos kamu nggak pakai mobilnya, ntar digituin lagi. Sian banget, disangka supir ya. Oke, kontak Kojimi aja langsung ya. Ya. Nah, buat yang minat. Nah, ini ada Karimun lagi warna merah. Ya, warna merah. Mm-mm. Ini Karimun ini yang tahun berapa nih kok? Ini 2003. 2003. Ya. Tipenya di bawah itu tadi. Sama. Ya? Oh sama, GX ya. Juga. Oke. Okay, cuma ini harganya di atas itu. Oh di atas itu. Ya. Kenapa bisa di atas? Karena kondisinya. Kondisinya. Ya. Oke deh, kita tanya mulai dari kilometernya deh, berapa nih? Kilometernya 120-an. Oh 120-an. Ya. Oke. Okay. Terus pajaknya hidup yang pajaknya ini. Pajaknya lewat sekali. Oh lewat sekali. Pajaknya berapaan sih kalau Karimun nih? Karimun 1 jutaan. Oh 1 jutaan ya? Nggak nyampe 1.500.000 nggak sampai? Nggak sampai. Nggak nyampe ya, murah sekali nih teman-teman. Oke. Okay. Nah ini Koko dengan kondisi seperti ini dilepas harga berapa? 65 bukanya. 65 ya. Bukanya ya. Yang tadi itu kita jatuh di bawah 60 ya, masih di pala 5 ya. Iya. Oke, kita bikin 59 lucu kali ya. Boleh, boleh 59. Boleh nih. Boleh dong. Astaga, dikasih teman-teman. Dikasih dong. Jangan-jangan langsung. Bisa kredit juga nih. Nggak bisa ini. Oh, nggak bisa kredit. Ya, 2006 udah paling akhir. Oh, 2006 udah paling akhir. Iya. Ini 2003. Oh iya, 2003 ya. Tapi harganya lebih ini ya. Iya. Pokoknya lihat kondisi dulu ya, deh, kesini ya. Tergantung kondisi ya. Kondisi ya, teman-teman. Ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, ini. Ada Vios. Vios. Ini Viosnya asli apa mantan dia? Vios asli. Asli. Ya. Vios. Cuman yang E ya. E. Kalau lihat dari pernak-perniknya sih ini yang standar nih. Ya. E-Matic 2013. Oh iya Matic mana ada taksi ya, pakai Matic taksi ya? Taksi nggak ada Maticnya. Iya. Coba kita cek dalamannya ya. Kilometernya 90 ribuan. Bro. Kilometer? 90 ribuan. 90 ribuan. Oh iya benar nih masih bawaan Toyota nih. Orisinil. Oke. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak panjang. Hidup. Okay. Bulan 4 2025. Ah siap, mantap. Kunci-kunci masih satu set nggak? Masih. Ada? Masih. Masih full kit. Oke. Okay. Dijual harga berapa nih kok? Vios kita bukanya di 123. Oh 123. Bagaimana kalau 117 saja kok? 119 yuk. Kurangin 1000 lagi ya, 118 ya. Oke. Okay, sip. DP-nya berapa nih? DP-nya kita di 5 juta. 5 juta. Angsurannya di 2,8 jutaan kali 72. Oh, oke. Okay. 2 jutaan angsurannya kali 6 tahun tuh, teman-teman. Ya. Mobilnya Vios keren. Ya. Oke, okay. Ada lagi kok? Ada, Ayla. Oh, Ayla. Nah, ini. Ayla X. X. Ayla Matic X. 2013. 2013. Ya.
Oke, kilometer jalan berapa ya? Kilometer 90 ribuan. 90 ribuan nih. Oke. Matic-nya aman kok? Aman. Wah, dikunci ya? Jam? Ya. Jam? Ya, sambil kita coba-coba cek dulu ya. Wah, ini pajaknya hidup kok? Hidup. Pajaknya hidup ya? Hidup, hidup. Oke, nah interiornya nih, coba kita cek ya. Interiornya. Woi, rapi ya. Segar. Enggak bau ini kok, apek. Ya. Wangi. Ini terawat nih. Terawat. Perawatan sendiri? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Perawatan orang. Perawatan orang ya. Mm-hmm. Tuh, lihat tuh, enggak ada yang pecah, enggak ada yang belel ya. Bagus nih. Dilepas harga berapa nih kondisi kayak gini? Kita case-nya buka di harga 90. 90. Iya. Bikin pala 8 coba. Berapa tuh? 85 ya. 88 ya. Ah, angka cantik dong. Angka cantik. Kayak angka salep kok. Salep 88. Ya? Iya. Jadi 86 ya? 87 lah. 86 setengah. Oke. Okay. Orang gope. Ya. Ada gope ya. Ada gope ya. Lumayan buat beli somai. Oke. Okay. DP-nya berapa? DP-nya kita di 5 juta. 5 juta. Ansurannya di 1,9 jutaan. Wah. Kali 72. Kali 70. Wah, dari tadi enggak dengar angka angsuran tuh 3 jutaan enggak ada ya di sini. Ada. Ya? Oh, ada free, apa tuh tadi? Oh iya, free tadi ya, satu ya. Tapi rata-rata 1 jutaan, 2 jutaan. Udah, ini cocok banget buat teman-teman yang low budget, kaum pemula cocok dah main sini ya, tinggal pilih banyak pilihan tuh. Oke. Okay. DP-nya 5 juta, angsurannya 1 juta 900. 900, 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Oke, okay, gaskan ya. Yuk, kita lanjut ya. Udah, ini udah. Yang terakhir, Kang. Itu Veloz enggak dijual? Itu jual tapi kalau mau kontak aja. Kontak aja. Sama belakangnya tuh ras baru. Ada ras juga itu. Ada ras juga ya. Sebenarnya ada berapa unit sih kok? Dari kalau untuk segi HP mobil sendiri kan ada ya segini yang ada di sini aja ya, belasan ya. Oke, kelas mobil murah, rakyat merakyat ya, teman-teman ya. Udah, jangan diantar-antarin, yang udah ada rezekinya mampir aja ke sini, ngobrol dulu, silaturahmi dulu, jadi nggak jadi urusan belakangan ya. Oke, tapi pengennya sih jadi ya. Jadi dong. Jadi dong. Iya, betul ya. Ketemu langsung sama Kojimi. Kojimi, terima kasih ya. Terima kasih. Udah di-spill-kan stok unit yang ada di GAP Mobil. Mudah-mudahan ada yang cocok. Langsung sikat aja ya, teman-teman. Gitu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.